Ini maskernya ya. Ini Pak, Fadlan. Fadlan? Iya. Fadlan. Direktur Pengembangan Persija Pak Ganesha dan Bung Diki semua. Apakah mengenai coaching klinik gimana Bu? Ya, ini sebuah kesempatan besar bagi The Jackmania karena kita punya peluang untuk mengembangkan anak-anak kita, anak-anak para pengurus Jackmania dan juga anak-anak para anggota Jackmania juga untuk bisa jadi pemain Persija, untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknik yang tepat dalam bermain bola dan juga bisa selain menanamkan kecintaan terhadap Persija sejak dini pada mereka gitu, pada anak-anak itu. Jadi ini sebuah kesempatan besar yang diberikan oleh Persija Development kepada pengurus pusat Jackmania dan saya berharap program ini akan terus berlangsung gitu karena memang ini program jangka panjang. Jadi ya semoga saja nanti 10 tahun atau 15 tahun lagi ada anak-anak dari anggota Jackmania yang jadi pemain Persija. Ya, jadi ini adalah program kolaborasi antara Persija Development dengan PP The Jackmania. Tujuannya adalah kita kepengen mempromosikan permainan sepak bola untuk generasi baru. Jadi harapannya akan ada generasi baru Jackmania dan akan ada juga generasi baru pemain sepak bola Persija masa depan. Dengan kita melakukan ini, kita akan keliling ke korwil-korwil di mana hari ini kita pembukaan di Sawangan dengan korwil yang ada di daerah sini. Kemudian nanti kami akan, tim Persija Development akan berkunjung ke korwil-korwil untuk melakukan terus coaching klinik, mempromosikan permainan sepak bola supaya semakin banyak anak-anak dari The Jackmania yang mau main bola. Jadi selain dia jadi fans Persija, tapi dia juga jadi pelaku, dia jadi pemain, sehingga nanti kedepannya ini bisa menjadi bibit untuk Persija Jakarta. Pendapatnya mengenai coaching klinik Jackmania gimana, Bu? Ya, saya dari Korwil Jackmania Cengkareng dengan senang hati ya, Bu. Maksudnya anak-anak bisa berkreasi di Persija langsung. Ini buat Persija lebih giat mengadakan sesi-sesi seperti ini karena kan kita nggak tahu lingkungan-lingkungan di wilayah-wilayah pelosok. Siapa tahu ada yang bibit-bibit terpendam atau gimana bisa disaring ke Persijanya langsung, Bu. Itu aja sih. Untuk gimana pendapatnya? Gue Rahman dari Lenteng Agung. Buat saya pribadi, buat anak-anak juga, ini buat pengalaman yang berharga banget ya. Dari kita udah bisa bergabung sama Akademi Persija, mungkin buat nanti bekal dia di hari mudanya nanti.